yang sudah menjadi puisi tentang ayah. Bapak ibu yang berbahagia, si Fazika ini adalah anak tiga tahun kepada ayah. Kita doakan semoga beliau sukses di masa kedatang dan juga senantiasa dapat memberikan contoh kepada adik nanti. Sekalian, saya juga terhadap bersedia. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia, termasuk di kita berikutnya, sambutan dari Bapak Wali Kota Jambi, dalam hal ini yang kedua kini, oleh Dinas Sosial Kota Jambi, yaitu Bapak Saludin Al-Layudi, kepadanya disilakan. Semoga kedepannya Sumatera Rindang semakin besar dan semakin bermanfaat untuk Kota Jambi kedepannya. Di sini kami Dinas Sosial Kota Jambi sebagai pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Jambi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Sumatera Rindang yang telah bekerja sama dengan Dinas Sosial, dan juga kami harap Sumatera Rindang ke depannya dapat karena sudah ada terbentuknya forum KSA Kota Jambi yang sudah dibentuk oleh 57 LKS yang ada di Kota Jambi, dan ini untuk menunjang dan membantu masyarakat, anak-anak yatim, para duafa kita ke depannya. Apa Mata Rindang sudah dimasukkan ke dalam LKSA Kota Jambi yang dipilih sekarang ketua terpilihnya Pak Budi Al-Fatih. Jadi kami membentuk forum ini tujuannya untuk saling berkolaborasi di semua LKS yang ada di Kota Jambi ke depannya. Nah, dan ini juga yang ada disampaikan untuk ucapan terima kasih kepada pengurus dan Dewan Pembina Yayasan Sumatera Rindang yang cukup banyak membantu dan aktif dalam melaporkan kegiatannya ke Dinas Sosial Kota Jambi selama ini. Jadi itulah yang ingin disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Cuma mengucapkan mohon maaf bahwa beliau tidak bisa hadir karena bersamaan dengan acara di Kota Jambi pada pagi hari ini. Jadi kami mengucapkan kepada Sumatera Rindang semoga semakin sukses, semakin barokah, dan semakin membesar terhadap perhatiannya terhadap anak-anak yatim dan kaum duafa serta membantu kegiatan kesejahteraan sosial di Kota Jambi khususnya. Dan mengucapkan milad ketapa Sumatera Rindang
semoga barokah depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap di panggung. Mari kita lakukan hadiah Cumanawa Mbak, kita seni dan juga kreativitas.